Halo semuanya, balik lagi di channel Kono Exacore. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah tampilan aplikasi TikTok Android kalian jadi TikToknya iOS atau iPhone. Tapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja perbedaan aplikasi TikTok Android dan TikTok iPhone. Perbedaannya tidak cukup banyak. Yang pertama itu pasti font atau tulisan. Dan yang kedua perbedaannya emot atau emoji. Nah, di sini saya akan perlihatkan untuk tampilan TikTok iOS atau TikTok iPhone yang original. Sekarang kita review terlebih dahulu tampilan TikToknya iOS atau iPhone. Insane details in Red Dead Redemption 2. Sekarang coba kita lihat komennya, cuy. Kalau di TikTok iOS dan iPhone itu biasanya fontnya kayak gini. Dan sekarang coba kita lihat emot atau emojinya. Misalkan kita komen pakai emot, itu tampilan emot atau emojinya kayak gini, cuy. Kayak gitu tampilan emot atau emoji yang ada di TikTok iOS dan iPhone. Beda banget sama yang ada di TikToknya Android. Di sini kalian sudah bisa lihat tampilan font dan emojinya. Nanti juga TikTok Android kalian bakalan full kayak gini seperti TikToknya iOS dan iPhone ini. Dan buat kalian yang pengen follow saya di TikTok, silahkan follow. Tapi saya jarang aktif, mungkin nanti saya akan sering-sering bikin konten tutorial juga di akun TikTok saya yang ini. Oke, karena saya tidak mau banyak bacot atau banyak cincong, langsung aja kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi TikToknya. Dan sekarang mari kita review TikTok yang ada di HP Android saya ini. Buat kalian yang pengen aplikasinya atau ingin memasang juga, kalian bisa download. Linknya sudah saya sediakan di bawah video ini secara gratis dan tidak ada password-passwordan. Kalian bisa langsung download dan tentu saja langsung install dan pasang. Untuk aplikasinya itu kayak gini, cuy. Ukurannya 114 MB. Nah, untuk tipe atau versi aplikasinya adalah TikTok yang kedua atau TikTok clone. Jadi itu artinya kalian bisa memasang aplikasi TikTok ini tanpa harus menghapus TikTok bawaan dari HP Android kalian. Dan biar kalian bisa login, kalian harus mempunyai akun Facebook. Jika kalian login menggunakan akun Gmail itu pasti gagal. Kalian harus menggunakan akun Facebook biar bisa login atau masuk. Sekarang kita buka aplikasi TikToknya. Ini akun saya yang utama, langsung FYP. Sekarang coba kita cek untuk emot atau emoji komennya. Di sini kalian sudah bisa lihat untuk emot atau emoji komennya sudah full seperti emot atau emojinya iOS ataupun. Dan sekarang coba kita pakai komen. Di sini kalian sudah bisa lihat emot atau emoji Android saya sudah dikonvert menjadi emotnya iOS atau iPhone. Di sini kalian sudah bisa lihat dan langsung aja kita coba pakai komen. Kita pakai komen, cuy. Nah, di situ kalian sudah bisa lihat tampilannya kayak gitu. Emot atau emojinya sudah full seperti TikToknya iOS atau iPhone. Dan untuk font atau hurufnya pun sudah seperti iPhone juga. Seperti yang saya bilang di awal tadi, biar kalian bisa masuk atau login, pastikan kalian menggunakan akun Facebook. Dan oke, geng, mungkin segini aja untuk tutorial singkat kali ini. Buat kalian yang suka bisa like, buat kalian yang tidak suka bisa dislike. So, thanks for watching, sampai jumpa di next video, and saya cabut. Goodbye.